Halo Bedekers, siapa nih yang Idul Adha nanti mau berkurban? Kurban menjadi salah satu amalan yang dilakukan menjelang Idul Adha. Dalam Islam, hewan yang termasuk syarat kurban adalah unta, sapi, dan kambing. Namun beberapa daerah di Indonesia masih didapati masyarakat yang menjadikan kerbau sebagai hewan kurban. Kerbau memang merupakan salah satu dari spesies sapi, sehingga hukum berkurban menggunakan kerbau sama saja dengan berkurban menggunakan sapi. Lantas bagaimana perbedaan kedua hewan ini? Mari kita bongkar. Kalau dilihat sekilas, kedua hewan ini memang agak mirip ya. Karena baik sapi maupun kerbau merupakan hewan yang termasuk dalam klasifikasi hewan familia Bovidae dan subfamilia Bovinae. Akan tetapi keduanya berasal dari genus yang berbeda. Klasifikasi lengkap sapi, yaitu Kingdom Animalia, Filum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bos. Jika sapi berasal dari genus Bos dengan nama ilmiah Bostaurus, maka kerbau berasal dari genus Bubalus dengan nama ilmiah Bubalus bubalis. Nenek moyang sapi diduga berasal dari Eropa yang disebut Auroch, sedangkan kerbau merupakan hewan mamalia biak asli Asia Tenggara, keturunan dari kerbau purba atau Bubalus paleocarabau. Kerbau sendiri memiliki klasifikasi yaitu Kingdom Animalia, Filum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Ungulata, famili Bovidae, subfamili Bovinae, genus Bubalis. Kerbau terdiri dari dua spesies yaitu kerbau liar atau African Buffalo dan kerbau hasil domestikasi yaitu Asian Buffalo. Kerbau Asia sendiri terdiri dari dua subspesies yaitu kerbau liar dan kerbau domestik. Lalu kerbau domestik terdiri dari dua tipe yaitu kerbau sungai dan kerbau lumpur. Nah, sudah paham kan tentang asal-usul dan jenis spesies sapi dan kerbau? Sekarang mari kita intip habitatnya yuk. Kerbau sungai adalah kerbau yang biasa berkubang pada sungai yang berair jernih. Populasinya menyebar dari India sampai ke Mesir dan Eropa. Rambutnya berwarna hitam dengan tanduk melingkar atau lurus memanjang ke belakang. Kerbau ini merupakan kerbau tipe perah. Sedangkan kerbau lumpur terdapat di daerah yang berawa-rawa dan banyak ditemukan di Indonesia, China, Thailand, Malaysia, Filipina, dan India. Kerbau dapat hidup di daerah dingin, panas, ataupun daerah lembab. Hal ini disebabkan karena kerbau memang memiliki daya adaptasi yang kuat dan biasanya lebih tahan terhadap penyakit. Kerbau tergolong hewan ternak yang sederhana, mudah dipelihara, mudah beradaptasi, dan dapat digunakan untuk membajak sawah. Kerbau dapat hidup di daerah rawa, daerah bercurah hujan tinggi, dan daerah yang kering. Kerbau juga mampu menyesuaikan diri terhadap tekanan dan perubahan lingkungan yang ekstrim. Sedangkan sapi yang telah dibahas di video sebelumnya, habitatnya berada di padang rumput, perkebunan, dan peternakan. Namun, meski habitat utamanya adalah daratan, sapi juga punya kemampuan berenang yang baik loh, Bedigers. Seperti yang kamu lihat di video ini. Nah, sapi dan kerbau, hewan herbivora berkaki empat yang termasuk dalam kelompok hewan mamalia biak. Keberadaan kedua hewan ini di Indonesia dapat dengan mudah kita jumpai. Hanya dengan melihatnya saja pun, kita sudah dapat membedakan yang mana sapi, yang mana kerbau. Namun bagi sebagian orang mungkin membedakan sapi dengan kerbau bukan hal yang mudah, karena memang secara fisik cukup mirip sih. Nah, agar tak salah paham dalam membedakannya, mari mengenal perbedaan sapi dan kerbau lebih dalam ya. Ciri-ciri kerbau lumpur adalah berwarna tubuh abu-abu, mulai dari abu-abu terang sampai abu-abu gelap. Walaupun beberapa kerbau ada yang berwarna merah muda atau albino, bagian leher terkulai dan memiliki tanduk besar yang mengarah ke belakang sehingga sering digunakan sebagai hewan pekerja. Kerbau juga biasa digunakan sebagai penghasil daging. Kerbau memiliki konformasi tubuh yang berat dan padat. Bentuk tubuh dan kaki yang pendek, perut yang luas dan leher yang lebih panjang daripada sapi. Ciri-ciri dari bagian muka adalah dahi datar
muka pendek, dan moncong luas. Gimana? Ada yang mirip? Berat badan kerbau dewasa pada jantan sekitar 700 kg dan betina sekitar 500 kg. Tinggi pundak kerbau betina berada di kisaran 120 hingga 127 cm. Dan jantan berkisar 129 sampai 133 cm. Kerbau jantan memiliki ukuran lingkar dada 161 cm, panjang badan 119 cm, dan pada kerbau betina lingkar dada 176 cm, panjang badan 119 cm. Nah, kira-kira ukuran baju yang cocok untuk kerbau ukuran apa nih, baby girls? Dan sementara itu, ukuran dan berat sapi sangat bergantung pada jenisnya. Sapi jantan dewasa memiliki berat yang berkisar di antara 450 sampai 1800 kg. Dan betina memiliki kisaran berat 360 sampai 1100 kg. Panjangnya berkisar di antara 110 cm hingga 127 cm. Baik sapi jantan maupun betina sama-sama memiliki tanduk, meskipun tanduk ini berukuran pendek. Sapi terkenal dengan kelenjar penghasil susu yang besar dan memiliki 4 puting susu, sehingga dapat diandalkan sebagai penghasil susu baik bagi manusia. Gimana, baby girls? Kamu udah bisa bedain sapi dan kerbau dengan baik belum? Nah, karena sapi dan kerbau sama-sama bisa dijadikan hewan kurban, jadi kamu juga sebaiknya tahu bagaimana perbedaan karakteristik daging kedua hewan ini ya, biar nanti gak salah makan. Nah, daging sapi memiliki serat daging yang lebih halus dengan otot berwarna coklat, jaringan lunak berwarna putih, dan lemak berwarna kekuningan. Siapa nih yang jadi tergiur dengan olahan daging sapi? Hampir setiap orang menyukai sajian dari olahan daging sapi kan? Apalagi daging sapi bisa dimasak dengan banyak cara sehingga menciptakan berbagai hidangan lezat yang menggugah selera. Sebut saja sate, gulai, sup, hingga rendang yang menjadi beberapa olahan daging sapi yang favorit masyarakat Indonesia. Jadi lapar. Nah, selain itu kamu juga bisa mencoba membuat hidangan olahan daging sapi dari negara lain, seperti teriyaki, bulgogi, dan steak. Dan sedangkan daging kerbau berwarna merah tua, serta otot kasar, serta lemak berwarna putih, hal ini menjadikan daging kerbau tidak mudah empuk ketika dimasak. Kamu tertarik memakan daging kerbau? Cobalah sekali-kali berkunjung Tanah Toraja yang terletak di Sulawesi Selatan. Di tempat ini, kamu akan menjumpai berbagai olahan daging kerbau seperti sop kerbau, daging kecap, hingga dendeng kerbau. Meskipun kedua jenis daging ini sedikit berbeda dari segi rasa dan tekstur, namun kadar nutrisi yang terkandung di dalamnya relatif sama. Dan yang paling menarik perhatian adalah kandungan lemak dan kalori yang terdapat pada daging kerbau lebih rendah daripada daging sapi. Hal ini menunjukkan bahwa daging kerbau ternyata relatif lebih baik untuk kesehatan. Tapi kenapa ya? Kok peternakan sapi malahan lebih banyak daripada peternakan kerbau? Baik kerbau maupun sapi memang biasa digunakan sebagai hewan pekerja atau penyubur. Selain itu, mereka juga sekaligus sumber protein untuk menyokong kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Sangat kaya akan manfaat ya?